Pemirsa, dua ruangan di Mapores Kediri Kota Jawa Timur terbakar, diduga api berasal dari korsleting kabel listrik. Salah satu ruangan yang terbakar merupakan tempat penyimpanan kendaraan anggota Sabara dan peralatan Dalmas. Kobaran api dengan cepat membakar ruangan gudang Satuan Sabara Polres Kediri Kota. Kencangnya angin dan banyaknya material mudah terbakar membuat api merembet dan membakar satu ruangan Satreskrim. Petugas damkar yang tiba di lokasi berhasil melokalisir api hingga tidak menjalar ke bangunan lainnya. Sementara, Kapolres bersama anggotanya berusaha menyelamatkan sejumlah barang dari dalam ruangan. Pasalnya, ruangan yang terbakar merupakan tempat penyimpanan kendaraan anggota Sabara dan beberapa alat Dalmas. Menurut warga setempat, awalnya percikan api berasal dari korsleting kabel listrik di luar ruangan. Sampai ada ledakan atau Pak? Belum ada. Ledakan belum ada. Masih nyala api. Tapi belum besar, tapi di dalam sudah keluar asap. Pihak Polres Kediri Kota belum memberikan keterangan terkait peristiwa kebakaran. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.